Viral motor pencuri solar alat berat digantung di tiang listrik. Pencuri solar alat berat jenis loader berhasil diamankan warga di Jalan PDAM, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia. Aksi pencurian solar berlangsung dini hari sekira pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Pencuri itu sempat dipukul warga, tapi pelaku bisa melarikan diri, hanya saja motornya ditinggalkan begitu saja. Karena kesal, warga lantas menggantung motor di atas tiang listrik. Kini motor pelaku yang belum tertangkap itu sudah diamankan polisi. Telah terjadi proses penggantungan motor di tiang listrik yang diduga milik pencuri solar. Pada malam ini,